Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapatkan hadiah dari siswa-siswi SD Kanisius Kenalan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Para siswa dan siswi pun senang Ganjar akhirnya berkunjung ke sekolah mereka setelah mengirimkan surat langsung ke Gubernur Jawa Tengah ini. Menurut Ganjar, tiga siswa-siswi SD Kanisius Kenalan mengirimkan surat berisi perkenalan sekolah mereka serta kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Menariknya, isi surat itu juga meminta Ganjar untuk berkunjung ke sekolah mereka. Ganjar pun mengapresiasi program-program pendidikan non-formal sekolah seperti jelajah alam, jelajah wisata, hingga program suka pasar. Ganjar juga meminta pihak sekolah untuk melanjutkan dan memantapkan program-program tersebut, termasuk mengajarkan sejak dini nilai-nilai yang diajarkan proklamator Bung Karno. Sementara itu pemirsa, salah satu siswi mengaku senang dengan kehadiran Ganjar di sekolahnya. Ia pun tak menyangka sosok gubernur idolanya bersedia datang berkunjung ke SD Kanisius Kenalan. Menarik. Ambil apa namanya suratnya, karena suratnya itu dikirim ke saya. Jadi mereka ngirim surat ke saya untuk menunjukkan dari tiga anak ini bahwa meminta Pak Gubernur datang dong ke sekolahan saya. Republik Anak Kenalan, Bung Karno bilang itu kepribadian dalam kebudayaan. Jadi kita punya kebudayaan yang unggul, bagaimana manusia saling menghormati antar sesama, menghormati dengan yang lebih tua, dan itu dikenalkan sejak dini. Saya itu senang ngefans gitu sama Pak Ganjar karena sifatnya Pak Ganjar itu yang suka sama anak-anak.